Video yang didapat dari warga ini memperlihatkan dua pelaku jambret diamankan polisi dari amukan atau bulan-bulanan masa yang kesal karena ulah kedua pelaku. Dari kronologi kejadian, korban yang saat itu sedang melintas di Jalan Rasuna Said tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku dan merampas handphone milik korban. Sontak, korban pun berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan korban ini langsung mengejar dan menghakimi kedua pelaku. Hingga akhirnya, kedua pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan dari kedua pelaku berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan satu buah handphone hasil kejahatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.